Hai semua. Hai. Hey, Mak Im. Semalam kita orang tunggu kau nak main. Kenapa tak datang? Aku pergi kampung sebelah. Ada meriam buluh. Kebabung. Dia meletup kuat. Seronok dengar. Kau pemain sama? Aku tengok je. Takut nak main. Bahaya. Jangan main meriam buluh. Bahaya. Opak kata silap hari bulan hilang jari. Selamat jari aku. Tapi orang lain tu main, elok je. Hei, yang main tu semua orang-orang tua. Diorang pandai jaga diri. Jadi, kita budak-budak nak main apa? Yelah, tak seronok lah macam ni. Teman-teman, kita bisa main kembang api. Apa benda? Yuk, malam ni kita main sama-sama. Saya suka, saya suka. Bunga api boleh main. Kata nak main bunga api. Tak jadi. Dah tu, pergi tukar baju dulu. Nak buat? Ish, api ni. Duduk jauh-jauh. Korang tolong masukkan kuih dalam balang je. Jangan makan pula. Akak buat kuih apa ni? Kuih ros. Kuih ros? Kenapa nama dia kuih ros? Ada cerita ke? Ada. Alkisah. Dulu ada seorang gadis jelita bernama Ros yang suka sangat dengan bunga ros. Hari-hari dia petik, usap dan bau bunga ros yang harum. Tapi dia tak dapat nak merasainya. Dia tersangatlah sedih. Akak jangan nak ikut cerita. Ingat kita orang ni budak-budak ke? Eh, ini bukan cerita rekaan. Ni cerita betul-betul-betul. Ha, dengar ni. Gadis ni sangat pandai buat kuih. Jadi, dia pun ciptalah kuih ros yang bukan saja sedap, tapi juga cantik. Ish, kau ni ros. Suka sangat menakat budak. Mana dia, opa? Namanya kuih ros sebab bentuknya macam bunga ros. Tu aja. Akak ni buat cerita je. Apalah akak ni? Dulu-dulu, nama kuih raya senang-senang je. Macam kuih sarang semut. Kenapa? Kerana rupanya macam sarang semut. Kenapa kuih kapik dipanggil begitu? Kerana buat dia kena kepik. Lagi kak? Kuih gunting pula. Bila buat kuih tu, digunting-gunting. Janganlah. Pandai. Nama kuih ni batang buruk. Kenapa eh? Ah.
Ipin, kau suka makan kuih ini. Takkan kau tak tahu kenapa? Memang tak tahu. Aku suka makan je. Eh, dah malam. Pergi tidur. Opah pun tak tahu. Opah tahu. Lain kali Opah cerita. Baik, Opah.